Halo, ketemu lagi di vlog dari Journey. Hari ini Sabtu 8 Juli 2017, saya mendapat undangan dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, di mana Yamaha Indonesia menunjukkan 5 model kendaraan dengan livery khusus. Memang bukan motor baru, tapi motor ini sangat istimewa karena tampil dengan livery Yamaha di MotoGP. Seperti apa liputannya? Yang saya mau tanya pertama adalah apakah harga ini ada upping price dibanding normal model dengan livery standar? Terus kedua, dengan diluncurkannya 5 model baru dengan livery khusus ini, apakah konsumen sudah bisa memesannya di Jakarta Fair? Pertanyaan pertama tentang MotoGP Bentley, tentu ada beda harga dengan standar. Beda harga tadi itu antara 600 rupiah untuk motor dan 200 rupiah untuk hewan. Nah, perbedaan harga ini adalah harga final. Jadi memang kalau beda harga itu lebih prestis dari kopnya mungkin bisa 2-3 juta rupiah, tapi perbedaan itu sangat besar. Jadi konsumsi saat di minggu depan diharapkan kalian-kalian dapat yang pertama kali makanya jika ada orang lain yang berikan kepada ini dan bisa diberitakan kita sudah pas menjelumuri dengan internet jika sampai ke media dan media ada yang langsung Pantulan Jakarta, Jawa Barat, mungkin bisa dapat Jawa Tengah 2-3 hari, luar Jakarta mungkin ada 1 minggu atau sampai 2-3 minggu tergantung Jadi di Jakarta Fair kali ini Yamaha meluncurkan 5 model dengan livery khusus MotoGP. Yang pertama, seperti Anda bisa lihat, ini ada R15. Model kendaraan kedua yang diperkenalkan khusus dengan livery MotoGP itu adalah R25. Nah, model kendaraan ketiga yang diperkenalkan dengan livery MotoGP di Jakarta Fair itu adalah MX King. Nah, kendaraan keempat dengan livery MotoGP yang diperkenalkan Jakarta Fair adalah All New Vixion, tapi belum yang tipe R ya. Seperti Anda lihat, inilah Vixion. Sementara model kelima yang diperkenalkan di Jakarta Fair itu adalah R motor Indian dengan livery MotoGP. Keren ya.